rambut aku jatuh sebab di sini ada kipas ya. Jadi dia rambut aku bengkok. Sebetulnya aku udah kasih beris ini, udah kasih itu. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia. Hari ini aku lagi di KL Tower. Kenapa aku di sini? Aku mau bagi lihat dan bagi tunjuk suasana Malaysia 2020 dari KL Tower ini. Bayangkan tinggi gila. Tapi belum. Jarang-jarang aku nampak bukan muka ya, sebab ada sebab. Kenapa? Sebab biar mantan gak tahu aku di mana. Enggak sih. Oke, jadi apa benar? Sekarang aku mau kasih lihat suasana di KL hari ini. Oke. Sekarang kita masuk sini dulu. Oke, bye bye. Wah, bye bye. Bye. Assalamualaikum. Muslim. Oke, okay. Alhamdulillah. Oke, okay, pertama yang aku akan kasih lihat kepada kalian adalah KLCC. Pemandangan KLCC. Wow. Oke, di sini aku mau cerita sedikit. Nanti bangunan ini yang akan paling tinggi. Kalau udah siap. Tapi sekarang tahukah Anda, ini yang akan paling tinggi. Tapi bila ini udah siap, dia yang akan paling tinggi nanti. Tapi tak tahu bila nak siap. Itulah Malaysia 2020. Wow, keren. Okay, jadi itulah perjalanan saya di sini di KL Tower. Buat kalian yang dari Lombok, yang dari Jakarta atau dari mana, kalau kalian mau naik KL Tower ini, harga dia RM99, setara dengan Rp300.000 ya. Tapi memang tempatnya best gila, keren gila ya. Tempatnya keren gila, harganya pun ikut gila. Jadi apa benda, saya mengakhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.